Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So guys, berjumpa lagi nih bersama saya di channel YouTube Rio Teguh Permana. Untuk kali ini saya akan unboxing satu barang misterius yang saya beli di Lazada. Ini barangnya. Ingin tahu apa isi barangnya ini? Jika begitu, tentunya buat teman-teman semua intro dulu ya, teman-teman. Oke. Okay. Langsung aja saya akan membuka paket misterius yang saya beli di Lazada. Langsung aja, ini dia. Inilah dia teman-teman, paket misterius yang saya pesan di Lazada, yaitu sebuah satu unit handphone Everfrost dengan serial F1C. Jika begitu langsung aja kita lihat di dalamnya, dan di sini ya teman-teman, dia menggunakan kabel sangat tebal dan juga apa solatif yang banyak. Ya baiklah teman-teman semua. Langsung aja kita melihat dan unboxing ya. Ini handphone dari Evercross N1C, dan di sini ada bacaan slim design dan metal design. Terus di baliknya juga ini bertuliskan dual SIM. Di sini 500 phone box dan juga 200 SMS, dua kartu, 500 penyimpanan untuk nomor kontak dan juga 200 penyimpanan SMS. Dan seperti biasa ini adalah daripada kodenya ya, IMEI dan juga DJPT, serial number, telepon seluler, merek Evercross, warna white gold, dibuat di Indonesia. Oke. Langsung aja kita buka isi dalamnya. Apa saja di dalamnya ini? Ini dia satu unit handphone. Oke. Kemudian ini ada kartu garansi ya, yang diberikan oleh Evercross. Kemudian satu lagi ini adalah manual book. Buku manual, dan satu lagi ini cas. Oh, dia menggunakan micro USB buat teman-teman nih. Ini adalah micro USB ya, dan kekuatan untuk casnya di sini dikategorikan dibuat di Cina ya. Ini menggunakan DC 500 mAh. 500 mAh. Lagi di kotaknya ini kosong. Dan juga ini mendapatkan satu unit baterainya N1C. Bentuknya simple ya teman-teman ya. Ini simple, ini metal. Evercross 1C, bentuknya kecil, elegan, minimalis, dan mungkin sangat saya rekomendasi ya, ataupun recommended untuk teman-teman yang ingin membeli handphone ini. Duh, mana ya bukanya? Gak bisa. Keras. Oke. Bukanya masih agak kasar ya teman-teman. Di dalamnya ini ada IMEI, dua SIM card dan juga kartu memori. Jika begitu langsung aja kita hidupkan handphonenya. Seperti apakah dia?
Iya, inilah dia tampilannya daripada Evercross N1C. Ya, tampilannya bisa kita lihat. Oh, coba kita lihat ambil gambar ya. Kualitas gambarnya harus tipi. Efek turutan. Oh, lupa di dalamnya ada Facebook, teman-teman. Ada Facebook dan internet detik.com. Terus untuk permainannya ini Sokoban ya. Oh, ini dia teman-teman. Sokobannya. Lumayan juga nih. Kayaknya recommended banget deh buat teman-teman yang ingin memilikinya. Biasa waktu itu mundur, penghitung detik, jam dunia, kalender, e-book, bluetooth, terus daftar berkas, tidak ada memori. Kita akan mendengar suara profilnya ya buat teman-teman ya. Ini sekali lagi casingnya bahannya metal, ini tidak touchscreen, kecil, lihat ya teman-teman, kecil banget. Dan di belakang baterainya ini kekuatannya 700 mAh, 3,7 volt, 2,59 mAh. Kita akan mendengar suara profilnya ini bagaimana ya. Ya, itulah tadi buat teman-teman sudah kita mendengarkan suara-suaranya ya. Jadi buat teman-teman ini mungkin kamu ya, apalagi dibilang zaman sekarang banyak menggunakan handphone Android dan juga kita memerlukan terkadang di situ pingin internetan ataupun terkadang situ juga pingin telepon. Kalau dibilang sih untuk handphone ini ya, itu menurut saya itu sangat recommended dan sangat worth it tentunya buat teman-teman yang ingin memiliki dari handphone Evercross N1C ya, karena ini bentuknya elegan, kecil, jadi gampang deh untuk dimana-mana ya. Baiklah buat teman-teman semua, sekian dulu dan terima kasih untuk review saya kali ini ya, untuk unboxing barang misterius dari Lazada, yaitu ini dia handphone Evercross N1C. Menurut saya ini handphone sangat worth it banget dan recommended ya untuk dipergunakan, karena HP-nya ini minimalis banget. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin kesusahan dalam untuk menelpon ataupun untuk menggunakan handphonenya ya, silakan aja untuk menggunakan dua HP ya, dua handphone. Jadi satu bisa untuk internetan dan juga satu lagi bisa untuk teleponan. Jadi buat teman-teman itu aja untuk unboxing saya kali ini. Jangan lupa teman-teman semua untuk subscribe channelnya Rio Tugas Permana yang ada di bawah. Subscribe karena dukungan kamu buat teman-teman mendukung saya untuk berkreativitas setiap harinya dan juga menemukan konten-konten yang bermanfaat untuk kamu semuanya. Jika begitu buat teman-teman, jangan lupa hidupkan tanda loncengnya karena kamu orang pertama yang akan mendapatkan notifikasi video dari saya. Jika begitu, saya mengucapkan billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dua jari.